kita di episode ketiga masih di program Kok Dia Kok Dian Lucu Sih Tapi Udah Masih. Saat ini di sebelah kita ada gadis cantik. Jadi dia kalau diperhatikan dia tuh kayaknya baru pulang dugem ya, Ci. Tapi yang kurangnya itu dia kayaknya kelihatan sedih. Kenalan dulu. Selek dong. Halo, Mbak. Ini mau tatonya gak nih? Apa? Tato pasar malam. Waduh, bacanya kayak kencing 2000. Kalau merah berapa, mas boce? Boleh kenalan gak? Kan kenalan! Kan kita ya kau dulu! Kau kita ya dulu kau! Baru kau jawab aku! Siapa namanya, Mbak? Nama aku Nancy. Yeah. Artinya? Nancy. Oh, Mbak Nancy ya. Kayaknya kelihatannya lagi sedih ya? Iya. Kenapa, Su? Kenapa? Eh, sorry. Aduh, sorry. Oke, kenapa? Kau jawab! Halo! Sabar, dia masih maaf, oh, belum. Oh iya, masih belum sadar ya? Oke, okay. Maaf. Oh iya, ya, sip. Kenapa? Kenapa sih? Kenapa? Tadi aku habis dugem. Aku ditinggal sama cowok aku. Kenapa? Gara-gara apa itu? Dia malu, aku minumnya apo. Gimana minumannya? Oke, jadi gini, kami rencana mau menghibur Mbak nih. Ya, biar gak sedih lagi. Oh, kalian mau menghibur aku? Ya, gak mau. Ya udah. Oke, jadi acara kita ini sudah selesai ya. Acara aku mau. Tali BH ya, sis? Hah? Oh, bukan, ini sama tip aja. Takut nenek jatuh ya? Iya, benar. Benar. Jadi mau ya kami hibur ya? Iya. Kita nah gini kalau lagi kami ini suka tantangan gitu. Kalian suka tantangan? Enggak. Enggak. Oh, aku kebetulan aku suka hukuman gitu. Aku suka menghukum maksudnya. Tahan aku. Emosi aja aku. Dia suka hukum. Aku suka menghukum. Menghukum. Jadi kalau karena kalian sudah janji mau menghibur aku, kalau sampai aku tidak terhibur, kenapa? Itu memang hukumannya kayak gitu. Jadi maksudnya kita nggak bisa membuat dia ketawa. Kita di. Itu paling mengerikan ya. Oke, para public relationship. Sekarang kita udah menentukan jadi yang bakal pertama itu dia, kedua aku, tiga Aci. Aku kedua lah. Headliners. Juara satu. Oke. Jadi yang pertama bakal yang menghibur itu Wanda. Akan kita saksikan bagaimana bisa Wanda menghibur perempuan separuh setan. Mudah keserupan. Kalau sebelah dilempar nggak kena. Ayo. Baik, saya mau menghibur ibu nih. Ngapain semoga kamu? Saya mau menghibur. Katanya tadi lagi sedih, biar dihibur. Jadi kamu yang mau menghibur aku? Iya. Ya udah, silakan. Mau nanti hibur ya, Bu ya. Ini mabuk. Sekali lagi ku hantam betul. Sekali lagi ngaget-ngagetin kayak gini ku hantam. Gak peduli aku rating gerak. Ku hantam. Meninggal. Cuma lo kopor. Bu, miss. Sorry. Next scene. Ayo, Wanda, kau hibur Wanda. Jadi,
Waktu itu di sebuah sekolah lagi belajar agama nih. Gurunya masuk, langsung nanya ke anak muridnya gitu. Anak-anak, di sini siapa yang mau masuk surga? Semua angkat tangan, kecuali satu murid, namanya Uco gitu. Sekali lagi ibu tuh nanya, anak-anak, siapa yang mau masuk surga? Lagi-lagi Uco enggak angkat tangan. Karena penasaran, ibu gurunya datang ke Uco. Kamu enggak mau masuk surga ya, Cok? Bukan gitu, kata bapak saya mau masuk tentara. Berhibur cita-citanya masih panjang. Jadi sebenarnya gimana, nanti aja penonton ya. Nanti aja. Oke. Ah, sekarang saya tawa obon. Kok kamu mabuk? Maaf, Neng. Kok mabuk? Ayah, mabuk. Serem. Gini, Ses. Berat. Oke, berat. Jadi, kan aku ini kan dari Medan. Jadi, aku tuh suka berkompetisi. Jadi, kompetisinya itu ada dua. Jadi, pertama, jadi yang ada itu adalah orang Medan sama orang Jerman. Ya kan, ini pesertanya dua ini. Jadi pertama itu adalah mengangkat kaki gajah. Ini bahaya nih. Orang Jerman pertama ya kan, pas diangkatnya gini sah. Enggak terangkat kaki gajah. Enggak terangkat. Orang Medan ini kan agak cerdik ya kan. Bingung dia pas ngangkat-ngangkat gini. Bingung dia. Ditengok ya biji gajah. Pejet dia lingkur. Ha! Terangkat kakinya. Belum. Masih ada lanjut. Kan dua. Nah yang kedua. Jangan begitu nenekmu. Yang kedua ini perlombaan menggoyangkan kaki gajah. Menggoyangkan kepala gajah. Jerman diangkat, dipegang tangan kepala gajah. So, gak goyang kepalanya. Orang Medan cerdik ya kan. Nggak bisa pakai tenaga nih, harus pakai otaknya. Dibisikkannya sama gajah. Gajah, mau ku pijit lagi pijit kau? Enggak, katanya. Langsung bergeng. Tahu ya? Tahu ya? Terima ya? Tahu sih. Tapi, nanti penilai aja. Tahu sih. Gawat nih. Harus ya. Enggak. Lagi mabuk. Saya nih enggak kesuaraan. Tidur. Bangun. Jangan. Kan. Pijit dulu, Pak. Ada power. Banyak minta kau ya, minta dihibur kau. Oke, mabuk. Enggak usah tangannya. Jadi nyaman kau ya. Oke, ayo. Ci. Jadi waktu itu Aci ikut lomba mewarnai. Jadi Aci itu waktu itu lomba apa ikut lomba mewarnai kan sama teman-teman Aci. Kenapa bunyi? Kenapa kamu? Lomba mewarnai sama teman-teman Aci nih. Aci waktu itu mewarnai bunga. Apa menggambar bunga. Terus ada teman Aci satu lagi menggambar potnya. Gak tahu sih itu potnya dia menggambar berapa. Terus ada satu lagi teman Aci gak gambar apa-apa. Sama guru Aci diomelin. Kamu kenapa kertasnya masih kosong? Bukannya gambar. Iya Bu, ini saya udah gambar. Gambar kuda lagi makan rumput. Lah, terus rumputnya mana? Rumputnya udah dimakan kuda. Nah, terus kudanya mana? Kudanya lari. Lucu. Lari. Lucu. Kudanya lari ke kereki. Bu, tadi gajahnya dari Alaski. Piston. Gajahnya stop Alaski. Bu. Nilai. Udah ya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Udah, coba lagi. Nenek kau!
macam kok pot. Jadi saya sudah menentukan siapa di antara kalian yang paling tidak lucu. Yaitu cerita kamu. Kenapa kamu aku anggap tidak lucu? Karena kamu cerita soal gajah. Lalu kamu bisikannya ke aku kan? Oke, nanti di next-nya kita akan bakal lihat aku dihukum oleh Nengsi. Kau pun enggak ini kita harus ber apa menjelaskan? Aduh, gerak sendiri. Oke, tetap ya. Ini harus kompak nih. Iya. Tetap di kok dia kau dia lucu sih. Tapi lu kasihan. Ini rasanya teman kan teman saya dua ini merasakan kebahagiaan karena saya dihukum pasti diam gua. Oke, kita tanya aja langsung kepada Miss Nancy, apa hukumannya? Hukumannya ada rave party. Sini nak, sini nak. Wah. Ini adalah DJ. DJ. Usir. Ini DJ dia nih. Dia akan pukul-pukul kau pakai helm ini dan kau tidak boleh terlihat tersiksa. Tidak boleh. Harus tenang. Siap. Yuk, kesini. Siap, Mak. Kasih lihat kebahagiaanmu. Ayo, selamat. Nanti kita buat segmen membalas perempuan setan itu ya. Oke, makasih untuk yang udah nonton kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan tetap di program. Kok dia kemudian lucu sih, tapi udah siap.